Wonten malih sing dijenengi Ubad. Al-Ubad. Nah, niki sing kaprah niki. Ubad sing teng Quran diterangaken wa kanu lana abidin, ahli ibadah. Ahli ibadah niki ya mereka itu kelihatannya cuma oleh fardu-fardu tok, sunate kurang. Tapi mengenai fardu tok, kapok ya. Wonten sing ngoten. Tapi wonten malih sing siyah sing garing meluyur ngoten. Ibadah ini mengibadah kalau lelomo wonten ahli itu wonten dilihat tentang gunung itu dilihat tentang gunung ibadah ngendri menar baru tentang bertemu meluyur tapi tetap di omae merasa jamaah jadi dia ini pun buatan tempat di pundi, nggak buatan delik, buatan topo, cuma tetep umbali sampai gak onok jamaah lima waktu. Ini gua ini ku. Di arti ini, ya, kalau sampean nek ono uang guru, maji, kiai, sing ninggoni langgar, utononi, macun, ya, apa, maju ngokok, tau nak majid meluluh, marah berjuang keluar dulu. Ah, mana orang tak sih ngotot ni? Macam kesusu meni ngotot, ya? Oh, nak ciri-ciri bagian ini ku. Oh, ten awliya sentang kata mu awliya tapi kelapan ku ngotot tak ni ku. Sinten sing mamang kaya umpama ni Kiai Nun Hasan, Kiai Hasan Ginggong, Kiai Hasan Kaisa. Apa kalau dari contohan, dari dalamnya ke majin? Kira itu tak? Itu yang betul. Banyak boleh. Akhir ini kayak Kiai Khalil Sitoki ini. Masa tahu kerumusan kan ngalor itu? Ini kayak gini tak? Omai, masjid, omah, masjid. Ke atas dia usia ngerti ini, enggak. Dan itu, kalau acak-acak seubar, acak ngilak-ngilak, nak Kiai semua ngerti ini. Bok menawa termasuk awliya sing kelebu abidin ibad bukan itu sing ngaten